Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diki Celepir. Ini penampakan motornya teman-teman. Di tangki ada tulisan W begini teman-teman. Ada tulisan Classic Concept. Ada tulisan 175 di samping. Rem belakang, pijakan rem, pijakan belakang, dan knalpotnya modelnya seperti ini teman-teman. Keren. Untuk klakson modelnya seperti ini teman-teman. Bambu depan memanjang, sen kanan, handle rem depan, minyak rem, dan ini cakramnya modelnya seperti ini, bulat. Untuk velg ukuran 17 inci teman-teman. Lampu depannya modelnya seperti ini. Keren ya teman-teman. Spakbor depan. Itu nggak ada tali spedonya. Karena spedo yang asli sudah nggak ada teman-teman. Ada lambang W lagi. Untuk penutup bensin. Lambang W Kawasaki. Handle kopling. Modelnya seperti itu. Ada tulisan 175-nya teman-teman. Untuk gigi, push tab gigi standar, push tab belakang, dan shock warnanya hitam seperti itu teman-teman. Ini tampak dari belakang teman-teman. Sebenarnya sih ada lampu belakang, cuman ini kita lepas teman-teman ya. Dan itu lampu sennya, untuk lampu sen. Kuncinya modelnya seperti ini teman-teman. Mari kita kasih nyala. Tangkinya modelnya besar sekali ya teman-teman. Kira-kira tangki ini bisa menampung 13 liter sekian teman-teman. Modelnya memang keren motor. Dan ini tombol untuk kasih nyala atau kasih mati mesin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share video, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe gratis teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.